jalan. Kalau sepeda motor kan pakai defibrillator ya? Iya, defibrillator. Masuk satu, masuk. Kalau mesti jalan, langsung jalan. Kalau pengen kalau sepeda listrik dinyalakan gini, dia nyala digas langsung jalan. Iya. Sini ada tombolnya. Pokoknya posisi mati dinyalakan, dia otomatis di posisi 2 speednya loh. Langsung kalo jalan. Enggak speednya ini loh, pengaturan speednya. Iya. Kalau pengen lebih kenceng ya tambahin maksimal. Iya. Kamu kurangi. Bisa ngurang sama panjat terus. Oh, panjat lagi nanti ya. Kamu harus turun sendiri. Gitu. Turun sendiri. Kalau udah 3 kan, untuk sekali lagi kan balik 1. Untuk kalau standarnya ya 2. Sistem keringnya? Keringnya ya biasa. Ini di tangan itu ya? Iya. Ini batu, ini belakang, ini depan. Sama ya? Ini. Kanan kiri belakang ya. Iya. Kalau ini Pak remote kamar flash petir sampai pencet 2 kali untuk menyalakan. Ya, 2 kali. Ya. Ya, kalau yang ini gambar gembok terbuka. Ini untuk mematikan. Cet sekali. Mati. Ya. Ya. Kalau yang paling bawah ini untuk alarm, sama bisa sekali. Kalau parkir-parkir. Nah, ini. Ini posisi harus miring gitu atau lurus enggak, gitu? Enggak, terserah. Oh, gitu. Posisi miring lurus bisa. Bisa. Terserah. Dikunci, kunci ya. Ini dia ya. Oh. Kalau posisi bunyi terus kayak gini. Ini pak, nggak salah dia mati. Kalau menyalakan pakai remote, mematikan pakai remote, Pak ya. Makasih. Kita sini. Pakai mana casannya? Ini ya, dokter. Nah, ini. Ini soketnya dia segitiga. Ya, posisinya enggak usah Bu, kalau jalan enggak bisa ngeces, jadi posisinya mati. Nah, ini. Nanti ada di sini indikator baterai. Penuh enggaknya nanti kelihatan. Ini garis 5. Ya. Garis 5 ini penuh. Jadi kalau mau ngeces enggak usah nunggu merah. Garis 2 ini hilang. Ibu ngeces saja biar enggak lama. Sebentar Bu. Nanti Ibu garis 2 ini hilang, Ibu cas saja, enggak usah sampai merah. Ya. Garis hijau itu. Kan? Kalau nanti nunggu merah itu Ibu ngecasnya lama. Oh, jadi gitu. Tidak hilang 2 ya enggak apa-apa dicas. Hilang 2 ini enggak apa-apa dicas. Nanti Ibu ini kalau ngisi chargernya ini warnanya merah kan. Nanti kalau penuh otomatis hijau, cuman patokannya bukan di sini nanti. Itu penuh enggaknya nanti di sini patokannya. Iya, nanti kalau penuh garis 5 ini penuh semua, ini tetap merah, enggak apa-apa dicabut gitu. Monggo, mau dicoba, Bu? Monggo. Enggak apa-apa, Bu, dicoba. Ini awet, Bu, nggih, kula video dengan Ibu sinten? Bangkalan. Ibu Bangkalan nggih, Bu. Bangkalan nih, Ibu. Ini Ibu Kamal, ini Ibu yang mau pakai ini. Madura Kamal. Nanti tak share ke YouTube, Bu. Oh, kulo sing numpak Ibu, kan kulo sing niku. Sing damel kan Ibu, monggo. Kulo nyantoi nggih, nyantoi. Ya, ini nyantoi. Punya Ibu. Ibu siapa jenengan, Bu? Ibu siapa namanya? Endang. Oh, Bu Endang. Bu Endang, Perumahan Kamal.
Perumnas. Ini sepedanya warna putih. Nah ini langsung bisa dipakai test drive. Nah ini, nah itu. Bisa buat boncengan ini Mas Jamin ini. Ah ini bisa itu dibonceng. Jangan. Ya kalau mau berhenti Bu di rem. Cuman kan ini kalau nggak terbiasa ke rem kan nggak jalan-jalan. Kalau motor kan bisa jalan. Kalau ini karet. Ini buat rem depan, ini belakang. Ini yang punya Pak Mukhtar. Nah ini Pak Mukhtar yang langsung nyoba test drive. Nah. Tunggas. Motor kan ringan Pak. Kalau ini, kalau motor berat. Ini beda dengan matic Pak. Jadi kalau matic itu digas tetap bisa jalan kalau direm. Kalau motor direm digas tetap bisa jalan Pak. Kalau ini direm sedikit dia listrik mutus. Jadi enggak bisa digas. Diminimalisir ngerem gitu. Nggih. Saya kan masih goyang kayak gini kok. Takut. Belum terbiasa. Kalau biasa pakai motor berat kan, kalau ini ringan. Oke. Oke pemirsa yang mau order sepeda listrik monggo bisa ke toko langsung Surabaya Barat Lida Wetan Gang 1 nomor 39 COD Pulau Jawa monggo. Nanti saya kasih nomor WA di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.